Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait teleskop luar angkasa James Webb yang menangkap gambar baru galaksi Chatfield. Pengen tahu kan, bagaimana galaksi Chatfield tersebut? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan informasi terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Baru-baru ini, teleskop luar angkasa James Webb telah menangkap gambar baru galaksi Chatfield yang memperlihatkan cincin warna berputar dalam gambar yang lebih jelas. Galaksi Chatfield juga dikenal sebagai ESO 35040 adalah galaksi lentikular dan galaksi cincin berjarak sekitar 500 juta tahun cahaya di rasi bintang Sculptor. Luas galaksi ini sekitar 150 ribu tahun cahaya. Galaksi ini pernah menjadi galaksi spiral normal sebelum mengalami tabrakan dengan pendampingnya yang lebih kecil sekitar 200 juta tahun yang lalu, yaitu 200 juta tahun sebelum gambar galaksi ini diambil. Ketika galaksi terdekat melewati galaksi Chatfield, kekuatan tabrakan itu menyebabkan gelombang kejut yang kuat melalui galaksi. Bergerak dengan kecepatan tinggi, gelombang kejut menyapu gas dan debu, menciptakan letupan bintang di sekitar bagian tengah galaksi yang selamat. Hal ini menjelaskan cincin kebiruan di sekitar pusat yang sebagian berwarna cerah. Hal ini dapat dilihat dengan bahwa galaksi ini mulai membentuk kembali galaksi spiral yang normal dengan lengan menyebar keluar dari inti pusat. Bentuk yang tidak biasa dari galaksi Chatfield mungkin karena tabrakan dengan galaksi yang lebih kecil seperti yang ada di bagian kiri bawah gambar. Ledakan bintang terbaru atau pembentukan bintang karena gelombang kompresi telah menerangi tepi Chatfield yang memiliki diameter lebih besar dari Bima Sakti. Pembentukan bintang melalui galaksi letupan bintang seperti galaksi Chatfield menghasilkan pembentukan bintang yang besar dan sangat bercahaya. Galaksi ini terbentuk dari tabrakan yang spektakuler antara dua galaksi. Menurut Badan Antariksa Amerika Serikat dan Badan Antariksa Eropa, tabrakan yang spektakuler antara dua galaksi menimbulkan dua cincin yang meluas dari pusat galaksi seperti riak di kolam setelah sebuah batu dilemparkan ke dalamnya. Cincin putih yang lebih kecil tetap berada lebih dekat dengan pusat galaksi, sementara cincin luar dengan jari-jari warna telah berkembang ke alam semesta selama sekitar 440 juta tahun. Saat cincin luar mengembang, cincin itu berubah menjadi gas sehingga memicu pembentukan bintang-bintang baru. Kemampuan teleskop James Webb untuk mendeteksi cahaya inframerah memungkinkannya menatap dengan menembus debu panas dalam jumlah yang luar biasa yang menutupi pandangan galaksi Chatfield. Teleskop James Webb mengungkap detail baru tentang pembentukan bintang di galaksi serta perilaku lubang hitam supermasif di jantungnya. Teleskop James Webb juga mampu mendeteksi daerah yang kaya akan hidrokarbon dan bahan kimia lainnya serta debu yang mirip dengan debu di bumi. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait galaksi Chatfield yang ditangkap oleh teleskop James Webb. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.